Halo, sahabat Sarekenya. Hari ini Sarekenya masih mau membahas tentang jelajah wisata Sungai Utara yang ada di Kalimantan Utara. Kali ini Sarekenya ingin berbagi penggalan video yang kemarin. Sebenarnya Sarah punya perjalanan menuju ke baratan bersama beberapa pembalap lainnya yang kita bersama-sama. Keren banget rasanya. Berasa ikut balap kecinting ini, diikuti sama beberapa peserta yang akan menuju ke baratan menggunakan perahu balapnya langsung dari lokasi tempat tinggal mereka menuju ke baratan seperti ini. Keren banget guys. Dan sebenarnya kemarin itu Sarekenya mempunyai beberapa penggalan video. Semifinal mesin besarnya ada 2 kali dan ada juga final mesin kecilnya yang 6,5 pk. Nah, Sarekenya akan berbagi bersama kalian. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama. Oke, kita lanjut. Di hadapan kita sedang berlangsung semifinal mesin besar 14 pk yang diikuti oleh 5 peserta, yang nantinya di mana akan diambil 3 peserta yang akan mengikuti final mesin besar 14 pk tersebut. Dan kali ini cuman ada 2 semifinal, berarti bakal diambil 3-3 yang dimana nanti di finalnya akan diikuti 6 peserta. Oh ya, untuk final mesin besar 14 PK nya sudah Sarah post kemarin beberapa hari yang lalu buat kalian yang udah menyaksikan, gimana? Seru? Dan ini akan segera berakhir di 2 kali putaran. Selamat menyaksikan semifinal mesin besar bersama Sarah kayaknya di baratan. Thank you.
Dan akhirnya selesai juga untuk semifinal mesin besar yang 14 PK. Sekarang waktunya kita lanjut ke final mesin kecil yang 6,5 PK. Selamat menyaksikan final mesin kecil yang 6,5 PK ya. Dan kali ini diikuti oleh 6 peserta dan akan ada 2 kali putaran juga. Dan akhirnya finish. Selamat menyaksikan. Sampailah kita di penghujung acara dan ini adalah putaran yang terakhir yaitu garis finish. Kita menyaksikan bersama-sama di posisi nomor 1 dimenangkan oleh tim Raja Wali dari Tanjung Palas. Wow, selamat ya. Dan di posisi nomor 2 ada Prawarna Ungu dari tim Padelo dan di posisi nomor 3 ada Prawarna Biru dari tim Bira. Selamat buat para pemenang, kalian terkeren dan terlaju kali ini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah sempetin waktunya dan nemenin sarakannya jelajah wisata Sungai Kaltara kali ini di Baratan. Dan kita disambut oleh angin kencang dan hujan lebat. Dimanapun kalian berada, terima kasih dan selalu sehat. Apapun keadaannya, tetap disyukuri walaupun hujan lebat. Sampai jumpa.